Remnya pakai cakram ya. Nah ini sudah mulai agak sore ya guys, para pelajar mungkin istirahat di kamar belakang atau di tengah ya, karena kamar para pelajar itu lagi dilukis, lagi ada orang menggambar katanya Mbak Anggi tadi, mulai tadi belum selesai dan itu kamarnya saya lihat masih ada orangnya lagi kerja pakai tangga ya guys, dan para pelajar mungkin istirahatnya agak di belakang. Dan untuk informasi hari ini ya, hari ini tuh para pelajar lagi luncurkan single terbarunya, single terbaru yang berjudul Let's Do It, yang tayang di EP Musik guys. Jadi tayang di EP Musik ya. Itu para pelajar tadi jam 9 baru tayang, perdananya jam 9 pagi tadi guys. Nah mudah-mudahan nanti lagunya bisa trending, karena lagu yang kemarin Mangkubuku itu juga ikut trending guys. Jadi ikut nyusul Satu Mimpi, meskipun nggak langsung naik ke kayak sebelumnya, tapi nanti akan bertahap karena sudah kemarin tuh ada yang sampai 23, trending 23. Tapi tadi pagi saya lihat ada 27 lagi, naik turun terus guys. Jadi persaingan ketat ya, dari trending 1 sampai 30 tuh persaingan ketat guys. Jadi para pelaga tadi tuh baru tayang single terbarunya. Dan di video klipnya itu, video klipnya itu emang keren sekali. Video klipnya keren karena di situ ada Om Rais ikut, guys. Om Rais itu ikut jadi pelatihnya. Dan Pania dan istrinya Om Rais juga ikut di video klip itu. Jadi keren sekali, hasilnya bagus juga. Mudah-mudahan nanti musiknya bisa trending juga, guys. Jadi untuk teman-teman yang penggemar para pelatih jangan lupa di share. Jadi selain di YouTube itu, sambil nonton YouTube tuh sambil dibagikan bisa guys, dibagikan ke WA bisa, dibagikan ke Facebook juga bisa. Jadi lebih baik itu lebih banyak yang ke TikTok guys, kebanyakan lagu trending tuh karena terkenalnya di TikTok guys. Ya soalnya kan palop-palop mama ini kan banyak yang main TikTok ya, jangan lupa itu nanti video shortnya itu di-upload di TikToknya masing-masing ya, biar lagu yang Let's Do It ini trending juga. Nah, jadi ngikutin yang Mangkubuku dan Satu Mimpi. Nah itu informasinya untuk hari ini. Para prayoga mungkin nanti agak sorean lagi baru Parel akan keluar, atau mungkin kemana, ke rumah Kelvin atau gimana. Biasanya sore itu keluar sebentar guys. Dan itu infonya hari ini tuh di kamarnya Parel lagi ada dilukis gambar ya, digambar. Waktu itu kan pakai sepet, sekarang kayaknya nggak pakai sepet, karena nggak bunyi pakai sepet ya guys, cuma mungkin pakai apa, cat atau gimana. Nah itu ada Kelvin juga di sana, para pelaga belum ada kelihatan guys, coba kita sepil kamera belakang. Nah itu Kelvin lagi berada di sana, lagi megang kucing ya guys, dan itu ada orang yang lagi bekerja di kamarnya Parel itu, mindah-mindah tangga barusan, suaranya bunyi ya. Tapi untuk Ananda perbagiannya belum ada kelihatan. Sudah kita tunggu aja nanti sampai Ananda para prayoga keluar. Para prayoga baru kelihatan ya, keluar sama Kelvin. Itu kamarnya lagi dicat ya, dilukis. Itu Parel prayoga baru saja istirahat mungkin ya, baru keluar guys. Nah
Nah, itu remnya pakai cakram ya. Yo, para pelayaka lagi keluar bersama Kelvin. Oh, ngejar kista guys. Lagi ngejar kista ya. Jadi para pelayaka kalau sore-sore itu biasanya keluar ke rumah Jojo, kalau nggak gitu keluarnya Mbak Krisna itu biasanya sore. Soalnya kalau siang itu keluarnya nggak bisa lama, panasnya panas sekali hawanya kalau siang hari. Makanya tadi saya kesini agak sore. Dan para pelayaka kemungkinan besar nggak jadi ya keluar bersama teman-teman sekolahnya, dan itu para lagi keluar. Jadi informasinya hari ini itu para pelayaka kamarnya lagi dilukis, digambar, dan itu orang yang gambar itu masih ada di dalam kamar, masih ngerjain gambarnya. Nggak tahu untuk kamarnya mau dibikin apa lagi. Kemarin tuh sempat digambar pakai pilok ya, dan sekarang kayaknya nggak pakai pilok suaranya, soalnya nggak kedengeran. Tapi para pelayaka hari ini pagi sore ini lagi keluar bersama Kelvin. Nah, ini kedatangan YPS lagi guys. Ada Mbak Septi suka jalan. Halo. Nah, ini juga tumben ini sore-sore aja datangnya. Oh, ya, di sini camping kita. Biasanya kalau nggak ada para pelayaka itu pagi sudah di sini. Pagi sudah di sini ngeliput kolam ikan biasanya guys, kolam ikan. Kalau nggak gitu warungnya Parel. Cuma ini malah ada artisnya, malah kesininya sore-sore. Lagi ada kesibukan rewang guys. Nah, jadi yang satunya pergi, yang satunya datang. Bersentuh ada Mas Kecing, Mas Hasan Aldo. Yaitu tadi katanya ada kerjaan di rumah, makanya pulang. Dan sekarang Mbak Septi datang guys. Berarti habis ini saya harus pulang guys, karena sudah digantiin sama Mbak Septi ya. Nah, sudah digantiin shift sorenya. Aku juga tekonnya pas asar. Nah, saya juga datangnya sore ya guys. Tapi karena ini hari Minggu itu biasanya Puput ngajak jalan-jalan ya. Jadi kemungkinan habis ini saya pamit undur diri. Nanti update terbarunya ya di Mbak Septi atau Mbak Anggi ya guys, atau Mas DU. Biasanya Mas DU malam malahan soal kesini. Tadi malam kesini, tadi malam. Karena Mas DU lagi menaik. Iya, menaik kamar katanya. Rumahnya. Nah, jadi kalau menaik rumah kan malam nggak nganggur, nggak mungkin. Ya siang Mbak ini ya. Ya jadi para pelayaka tadi itu keluar bersama Kelvin, terus ini Mbak Septi baru saja datang. Habis ini pas galeri izin undur diri, lanjut besok pagi guys. Karena tadi emang karena hari Minggu kita agak siang baru kesini. Tapi kalau besok itu mulai pagi guys, karena hari Senin ya guys. Hari Minggu kebanyakan hari kumpul bersama keluarga. Oke guys, itu tadi ya informasinya untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.